Assalamualaikum semua, saya Azwan Sufian. Hari ini saya nak share 3 prinsip yang saya pegang yang membantu saya untuk kekal dalam gaya hidup yang sihat. Prinsip yang pertama, sentiasa mulakan dengan approach slow and steady. Kita jangan terburu-buru untuk capai target kita secepat mungkin. Tak ada keperluan untuk buat begitu. Prinsip kejayaan yang utama adalah orang yang melakukan satu benda yang kecil tapi secara berterusan. Jadi, jika kita mulakan sesuatu dengan satu simple saja, kaedah yang simple, sebenarnya kita allow badan kita untuk ada satu transition period untuk capai condition yang kita mahukan pada masa akan datang. Jadi, sebagai contoh, kalau sekarang berat saya 100 kilo, saya ingin mencapai 80 kilo, bermakna turun 20 kilo. Saya tidak semestinya perlu terus bersusah payah exercise dan diet pada hari yang pertama saya mulakan jenis fitness saya. Tetapi saya je perlu lakukan sedikit demi sedikit dan improve along the way sehingga saya dah capai satu condition di mana saya selesa untuk melakukan semua perancangan diet saya dan exercise saya setiap hari sehingga saya mencapai target yang saya mahukan. Prinsip yang kedua adalah don't count the days but make the days count. So kita tak perlu pun sibuk kira oh hari ni dah 7 hari aku diet, dah 14 hari aku diet, dah 30 hari aku diet. Tapi sebenarnya, dia cuma bagi kita tekanan sahaja. Apa yang penting adalah, setiap hari yang kita lalui itu, kita perlu pastikan at least kita ada jalankan something yang berkualiti yang boleh contribute kepada pencapaian kita untuk semakin dekat dengan target kita. Jadi, kalaulah berlaku salah satu hari itu, kita tak dapat commit dengan exercise kita ataupun diet kita, jadi kita tak perlu mengalah sebab kita masih boleh jalankan hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Jadi, kekalkan momentum sebegini dan kita akan dapati kita semakin hampir dengan target kita. Prinsip yang ketiga adalah melatih diri kita untuk boleh switch antara work and pleasure. Sebagai contoh, jika saya dah berusaha keras exercise selama 5 hari berturut-turut dan menjaga pemakanan saya, saya boleh switch untuk ada satu hari di mana saya boleh berehat dan boleh menikmati satu atau dua meal makanan kegemaran saya. Sesudah habis hari tersebut, saya perlu switch diri saya balik dengan mudah untuk melalui 7 hari berikutnya yang melakukan exercise dan ikut plan makanan sihat saya. Ini sebenarnya adalah satu rahsia bagaimana sesetengah orang yang berkecimpung dalam bidang fitness boleh kekal fit dan boleh kekal dalam keadaan disiplin diet kerana mereka tahu switch. Jadi mereka tidak pernah berada dalam keadaan tertekan dalam menjalankan kehidupan secara sihat. Sekiranya anda ingin memulakan journey untuk transformasi diri anda menjadi lebih sihat, pastikan mulakan dengan slow and steady, make each day count dan last sekali pandai switch antara bila perlu bekerja dan bila perlu berehat agar kita tidak stres dan boleh melakukan segala plan kita dalam tempoh yang lebih lama dan lagi mengesankan.